baru jadi langsung seperti ini guys. Wah, 1, 2, 3. Halo guysku, selamat datang di channel Bayu Kendang. Oke, di video kali ini kita mau bikin spertus guys, meriam spertus dari kaleng cat ukuran 1 kiloan guys. Ini guys, ini ada berapa kaleng ini, kita hitung dulu guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 guys. 12 kaleng kita rakit. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe. Untuk teman-teman yang belum subscribe, kita langsung tutorialnya. Oke, mantap. Oke guys, jadi kalengnya ini sudah terpasang baut. Kita menggunakan baut, kita spill ya, seperti ini guys. Nah, ini saringannya ada berapa ini? Ini saringannya ada 1, terus 2, 3, 4, 5. Oke guysku, langsung aja kita rakit seperti ini sarangannya yang belakang. Ini pemotongnya enggak dari pinggir guys, dari tengah seperti ini. Lalu seperti ini bautnya, kita sudah pasang. Ini juga, dan ini juga. Mari kita rakit. Oke, mantap. Wujudnya seperti ini, pokoknya teman-teman pasti bisa. Lalu kita lubangin untuk sarangannya, saringan seperti ini. Kita masukkan di sini. Seperti ini bolong. Bautnya seperti ini bolong. Kita baut. Kita melubangin dari sini. Kita masukkan bautnya. Satu persatu. Oke guysku, jadi seperti ini bentuknya. Di sini baut, sini baut, sini baut. Nah, yang belakang seperti ini, yang dalam seperti ini. Ini yang bagian bawah ya guys, bawah sendiri ya guys. Nah, seperti ini kelihatan. Oke, tinggal masukkan yang kedua ini guys. Selep. Nah, oke, sebentar, balik guys. Seperti ini contohnya. Oke, mantap, paham. Langsung kita baut dari sini guys. Nah, oke, gampang guys. Kita sambung seperti ini, tinggal nyambung-nyambung, kita baut ntar. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian sarangannya masih guys. Sarangannya ada 1, 2, 3, 4, 5 sarangan saja. Oke, seperti ini. Oke, lanjut. Ini yang nggak pakai sarangan kita pasang juga. Seperti ini. Oke bolo, ini proses pengeliman. Nah, ini bin bakoh. Ini dikasih abu rokok. Ini proses pengeliman guysku. Sebanyak-banyak mungkin lemnya. Gak usah terlalu ngirit. Kalau habis beli lagi. Ini dibakar dulu ben rotok lemes. Oke, kita. Ini proses pemasukan, guys. Seperti ini. Oke. Lalu kita lem dari dalam. Oke guys, ini proses pengeliman dengan lem besi. Kita lem besi biar tambah rosok. Seperti ini. Wah, itu guys. Kita udah disaingi sama bocil-bocil guys. Tapi ini belum jadi. Gimana ini? Oke guysku, jadi ini sudah kita sambung semua. Langsung aja kita lakban. Oke, kita pakai lakban guys.
kita lakban semua bolo. Ini kita lakban semua agar lebih kuat dan lebih kokoh biar aman. Yang penting main seperti ini, keamanan yang paling penting. Oke guysku, seperti ini penampilan dari kaleng cat ukuran 1 kilonan. Sudah jadi seperti ini. Ini yang dua ini agak beda guys, catnya agak besar dikit tapi nggak apa-apa. Tapi sama dalamnya. 5 saringan. Untuk pemetiknya seperti ini bolo, pakai busi dan raket nyamuk. Oke. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Mari kita tes. Let's go. Oke guys, ini sudah jadi. Mari kita testing apakah bisa bunyi. Kita persiapan, oke? Di 10 kali langsung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke guys, persiapan 20 kali semprotan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tambahi. Persiapan guysku. Apakah suaranya menggelegar? Kita tembak. Oke. Persiapan. Seperti ini. Kok kono lho? 1, 2, 3, 4. Mantap. Oke guysku, kita lanjut 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita pemanasan dulu. Persiapan 10 kali. 1, 2, 3, 2, 3. 3. Wah. Wah. Ah. Guys. Guys, patah guys. Edan. Wah. Patah guys, 10 kali langsung patah guys. Aduh. Gimana ini guys? Masih anget loh guys ini guys. Baru jadi langsung seperti ini guys. Wah. Bautnya nggak kuat ini guys. Wah, seperti ini guys. Edan. Bah. Oke, tapi nggak apa-apa guys. Kita perbaiki. Kita akan lebih yang seru. Kita perbaiki dulu. Jangan lupa pantau terus di channel Bayu Kendang. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Oke, kita perbaiki dulu.